Kenapa bro? Ada masalah? Apa gimana? Ngomong atuh dari tadi aku nungguin. Astagfirullah, ya gak sih? Buset, kalau ditanya tuh jawab lah, PA. Betul, Arto, betul. Le, malah langsung. Lah, nggak akan menang dari Arto, nggak akan. Ayo, To, kasih pelajaran, To. Hah, ini orang kenapa nyerang gua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Mulversku. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Maya Nadia. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan review video dari channelnya Animasi Bang Pin lagi. Nah, mari kita terusin untuk reaction videonya Bang Pin yang judulnya itu masih kerjaan berbahayanya Epin 45-nya. Oke, tapi guys jangan lupa buat subscribe buat terus Animasi Bang Pinnya biar makin semangat videonya. Jangan lupa juga buat tonton video aslinya di channelnya Bang Pin. Tapi sekarang kita reaction dulu bareng aku, bareng-bareng biar seru. Langsung aja kita ke videonya, let's go. 5. Oh, bau gue ya? Gue lupa, PA. Orang cantik mah mana bisa bau. Lu kira gue bukan manusia? Dih, pede banget. Emang lu cantik? Ya cantik banget lah. Dadah-dadah, pulang sono. Yeah. Gue tunggu jawaban lu ya. Iya, ya udah, hati-hati ya. Oke, bos. Bye. Oh iya, ya ini yang si Evan dibuntutin orang-orang mana? Yang kemarin kalah ya? Gitu. Lu mau ke mana? Gua udah sarjana. Enggak, belum. Masih SMA gua, Bang. Bukan tolol. Apa kon? Tolol. Bukan yang itu. Apa yang jelas dong? Lu mau ke mana? Oh, pulanglah. Ini mau balik. Kenapa? Ada yang bisa gua bantu? Iya, ini gua tersesat jadi gua enggak tahu jalan. Oh iya bang, emang kalau maghrib tuh banyak setan. Jalan, bukan setan, budek banget sih. Bisa ya ada di motor bisa kayak. Tapi kasihan Epin. Kira-kira Bira bakal jawab apa ya? Gue gak sabar banget nunggu jawaban dia. Bingung sih, Bira teh. Jawaban dia, gue bakal terima dengan lapang dada. Tapi ya harapan gue, semoga dia ngasih jawaban yang benar-benar dari hati dia sih. Karena gue yakin banget, sebenarnya dia juga mau pacaran sama gue. Itu gua. Siapa lagi yang buntutin, guys? Eh buset, santai aja kali bang, buru-buru baik. Waduh. Lah. Kenapa? Kenapa itu? Ada masalah apa? Kenapa deh? Iya, kenapa sih? Kenapa? Wah, anak SMA juga guys. Dih, ditanya diem-diem baik. Kenapa sih? Gue jadi heran ini. Ada apa ya? Pakai turun segala udah kayak punya dendam gitu. Kenapa? Ada yang perlu gue bantu? Bentar. Kayaknya nih orang ada masalah sama gue deh. Kenapa sih? Ya udahlah, gua turun aja dulu kali ya. Siapa tahu ada yang mau diomongin sama dia. Kenapa bro? Ada masalah? Apa gimana? Ngomong atuh dari tadi aku nungguin. Astagfirullah, ya nggak sih? Buset, kalau ditanya tuh jawab lah, PA. Betul, Arto, betul. Le, malah langsung. Lah, nggak akan menang dari Arto, nggak akan. Ayo, To, kasih pelajaran, To. Hah, ini orang kenapa nyerang gua? Perasaan gua nggak ada salah sama sekali. Dia juga nggak tahu. Tadi waktu gue mau balik, tiba-tiba dia kayak kena begal gitu.
Enggak. Ini siapa lagi? Mungkin besok dia baru sadar. Ya enggak apa-apa sih. Oh, dan yang mau dia enggak sadar kan? Si jadi ya biasa kan? Aja. Ini gue di mana deh? Kenapa lah gue pusing banget ya? Apa yang terjadi sama gue? Terus ini kok gue bisa tiduran? Pesan tadi terakhir kali gue lagi naik motor. Kenapa tiba-tiba di sini? Ini di mana lagi? Buset. Dah, merem lagi. Ini gue mimpi apa gimana dah? Sejak kapan gue tinggal sama cewek? Seksi banget lagi. Seksi banget lagi cenangnya. Maksudnya bidadari gitu. Astaga, 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 pin. Astaga, pin. Lu gak boleh, pin. Lu gak boleh liat, pin. Iya, lu boleh, pin. Tapi sayang banget sih kalau gak dilihat. Astagfirullahaladzim, pin. Aja kali ya. Ya, lumayan lah, pin. Rezeki, pin. Ya, ketawa. Aku lagi ngeliatin dia. Hah? Dia udah sadar dari tadi ya? Kok gue nggak tahu? Aduh, kenapa gue pakai gini doang? Woi, lu kalau udah sadar bilang lah. Iya, gue nggak fokus ngeliat. Maksudnya? Ya. Sadar iya, bukannya enggak, bilang enggak, malah nyintip. Rasa ini makan tuh ya. Besar juga ya. Astagfirullah, masih aja dibahas. Orang udah sakit malah makin digebukin. Ya lu kenapa enggak bilang kalau udah bangun? Ya gimana, namanya juga rezeki kan. Jarang-jarang juga liat kayak gitu langsung. Makanya ya, lu tuh udah gue bilangin jadi cowok tuh minimal bisa berantem biar enggak bisa loh dia tuh. Banget mulut lu. Eh, lu tuh udah gue bantuin, gak usah jawab dah. Sorry. Lu gak capek apa? Waktu itu kena copet, sekarang kena begal, terus nanti apa lagi? Untung dua kali ketahuan sama gue. Iya, untungnya ya. Ya, malu sih. Tapi kan gimana orang lagi gak sadar tiba-tiba diserang dari belakang? Ah, kayak boti lu. Iya. Kayak boti. BTW, makasih ya udah nolongin gue berkali-kali. Gue bakal ingat terus kebaikan lu. Ini gue boleh tidur di sini nggak? Udah gila lu, mau tidur di mana? Tidur sebelah lu. Oh gitu, udah dikasih hati malah minta jantung ya, pergi sekarang. Nah gitu. Cinta doang kali. Tapi ya gue bener-bener makasih banyak sama lu udah nolongin gue. Makasih juga udah bawa gue kesini, udah ngobatin gue. Gue pasti bakal balas kebaikan lu suatu hari nanti. Udah nggak usah, gue nggak butuh bantuan boti sih. Ya terserah lu dah, mau bilang gue apa? Ya udah, terus lu mau gimana sekarang? Kayaknya gue balik dulu ya. Hoodie sama tas gue mana? Tuh, udah gue siapin semua. Buset, lu walaupun kayak cowok tapi hati lu baik banget ya. Udah disiapin juga dong. Gue walaupun gini tetap cewek ya. Jangan asal ngomong lu. Hah, salah mulu dah. Yaudahlah, gue balik dulu. Lu yakin gak mau diantar? Udah bener-bener enak? Iya, aman. Gue udah enak kan ini berkat bantuan lu tadi. Sekali lagi, makasih banyak ya. Ya udah hati-hati ya Boti, puas aja lu kenapa-apain orang lagi, capek gue bantuin lu. Kalau gue pikir-pikir itu tubuh dia kuat juga ya. Biasanya orang kalau udah kena pukul di bagian kepala, apalagi sampai berdarah, susah banget buat sadar. Tapi dia sejam doang udah pulih lagi. Mungkin ya, karena kekuatan Boti kali ya. Bukan. Si mata hitam guys. Sering dari belakang tanpa sadar. Kayaknya belakangan ini gue sering gak fokus udah gara-gara duit. Dari kecopetan sampai kena serang kayak gini. Ah sial, kenapa gue jadi lemah gini dah? Tapi gue harus cari tahu dulu siapa orang yang berani nyerang gue. Gak bakal gue maafin lo kalau sampai gue tahu orangnya. Oke, terakhir kali gue di sini kan, dan gue yakin banget di tempat ini gue. Udah dia pulang aja. Tapi gimana caranya biar gue tahu siapa yang nyerang gue ya? CCTV. Oh, iya, tuh ada CCTV kan. Gue tinggal puter videonya aja. Dapet tuh orang. Berani-beraninya lo nyerang gue dari belakang ya. Malam ini juga gue habisin lo.
Ih, jangan dong. Eh, siapa nih? Halo? Siapa? Halo, ini bener kan Bang Pin? Iya bener. Ada apa ya? Terus ini siapa? Halo Bang, kenalin gue Tiara. Iya, halo Tiara. Salam kenal. Ada apa ya? Bang, gue butuh bantuan lu. Tolong bantu gue Bang, tolong banget. Iya. Kenapa? Gue harus bantu apa? Bang, kita bisa ketemu sebentar gak? Gue mau pesen jasa lu. Tapi gue malu ngomongnya di call. Nanti gue ceritain semuanya aja pas udah ketemu, mau gak? Oh iya, ya udah. Laris banget ya, padahal bener, baru bangun dari sakit. Kakaknya mau pake jasa gue ya? Iya Bang, tadi gue liat di forum gitu. Oh oke. Kirim alamatnya aja Kak, saya langsung ke sana ya. Oke Bang, makasih ya. Yuk, sama-sama. Wah, ada orderan lagi nih. Ya udahlah, soal CCTV tadi gue lupain dulu dah. Kayaknya gue fokus ke Tiara dulu. Siapa tahu dia bener-bener butuh bantuan gue. Siapa lagi dia gak ngomong-ngomong ya? Woi, lu udah gila ya? Kenapa lu tiba-tiba nyerang gue? Apa sih? Sumpah ya, lu dari tadi gue tanya gak jawab-jawab lu. Gak ada mulut. Yang bener aja lu tiba-tiba nyerang orang. Gimana kalau salah orang? Lagian gue juga gak kenal sama lu. Lu siapa? Ih, astagfirullahaladzim. Jawab lah. Tujuan lu apa nyerang gue? Perasaan gue gak ada salah sama lu. Menguji kesabaran sekali ya. Apa sih? Huh? Apa sih? Oke guys, jadi segitu aja video Rusna Hukali. Semoga kalian suka sama video Rusna. Jangan lupa buat subscribe terus animasi Bang Pin ya, biar makin semangat bikin video ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe aku dan support aku terus ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.